Sesuatu yang baru telah hadir. Spesial kolaborasi Geprek Bensu dan Kakak Beradik Podcast. Ayam tumbuk, sambal hitam, pedas, nikmat. Nasi hitam, gurih. Dengan sambal merah pedas, membara. Menu spesial, misteri. Menu kakak, menu adik, sudah tersedia di Geprek Bensu seluruh Indonesia. Goyang dulu, guri 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 guri. Bawa peta, oh saya ke party. Bawa peta, mari kita sambut. Kenapa sih? Kok lemas? Baru mulai udah lemas nih Kenta nih. Aduh. Aduh. Kenapa? DJ Elo. Aku sekarang ini badannya gak enak. Oh. Your body is not delicious. Gimana ya? Ini beneran ini sakit badan gitu. Okay. Minum dulu biar relax. Wow. Minum dulu. Ini gulasnya bagus banget ya ini. Bukan lagi. Ini buat aku boleh ya? Boleh. Wow. Ini apa ini? Ada muka aku nih. Iya dong. Ada muka aku. Kalau buat teman-teman astronomer lovers di rumah pengen dapetin muka kece ini, caranya gampang. MOV lovers bisa ikutin giveaway kita dengan cara berbagi cerita sama kita di ruang curhat yang berhadiah. Ini ya? Cantik, ada founder cantik. Pokoknya kamu bisa ceritain semua masalah kamu. Boleh juga curhat. Kalau mau sedih-sedih boleh. Mau curhat kesehatan juga boleh. Wow. Hah? Ditunggu ya pokoknya. Kamu bisa dapetin ini semuanya. Wow, keren banget nih. Hey. Jadi ini yang bisa dapet giveaway ya. Ini kapan diumumin? Diumuminnya nanti, tenang. Setiap akhir segmen. Jadi, nonton. Tonton terus sampai akhir. Iya betul. Berapa? Jangan skip juga. Oke. Okay. Wow, bisa dapat nih. Tadi kenapa? Minum mulu. Tadi kenapa? Nggak enak badannya kenapa? Cerita sama DJ Elong. Siapa tuh DJ Elong punya solusi? Jadi ini. Jadi swab belum? Belum, aku takut, swabnya takut. Katanya ini sakit kan? Oh. Swab itu gak sakit tapi butuh pengalaman jam terbang. Kita latihan dulu yuk, saya ada sumbit yuk. Latihan pakai sumbit? Iya, pemanasan. Oh. Kalau ini udah masuk, kalau itu pasti lebih masuk lagi gampang. Ini, insya Allah. Yang lain juga aman. Terus kalau gak aman gimana ini? Pasti aman, ya paling agak-agak apa nyangkut 2 hari 3 hari. Gak mau ini, jadi ini DJ Elo dulu nah, ya. Orang yang kebanyakan penakut begini tuh pasti pengaruh dari zodiaknya nih. Zodiak kamu apa sebenarnya? Zodiak aku ini, Scorpio. Oh. Scorpio ya. Mari kita panggil aja pakarnya langsung. Saya gak ngerti zodiak dia. Ya. Saya taunya main musik doang lah. Oke. Di Lampung banyak ketan. Langsung aja Sultan Salman. Salman.
Astro Dewan. Makanya lemes, makanya lemes, makanya lemes. Oh, lemes, lemes, lemes. Kerja. Tenang, tenang, tenang. Musik dong DJ dong biar enak. Oh siap. Masih. Naik musik. Ada apa sih nih heboh-heboh berdua? Iya, ini beneran. Selalu apa? Ada problematika di antara jadi mereka. Jadi gini. Tiba-tiba Kenta datang tuh murung. Kayak ayam. Katanya dia enggak enak badan. Iya. Disuruh chef enggak mau, penakut banget loh badannya. Nah, jangan-jangan ada hubungannya sama zodiak, Pak. Bener enggak? Bener. Siapa tahu gua kasih tahu. Memang sih kalau Sultan Salman kira itu zodiak itu mempengaruhi tipe-tipe orang kalau mau di swab. Jadi Sultan Salman di sini akan memberi solusi untuk zodiak-zodiak kita gabung katanya. Mungkin tipe-tipenya takut untuk di swab ya. Iya betul. Sultan Salman akan bacain 6 zodiak tipe-tipe orang kalau ketika di swab. Oke. Yang pertama dari Cancer. Cancer ini katanya bentar. Bola ramalan tolong. Oh. Sakti. Untuk Cancer ini dia katanya sih kalau kata dari bola ramalan dia tipe-tipe zodiak yang selalu berdoa. Jadi kalau bisa tuh mau berdoa, mau minta restu sama banyak orang. Pokoknya serba kayak mau mati besok ya. Kayak dia mau masuk pesantren berdoa nih. Kayak gitu kan. Seperti ini nih. Coba kita lihat. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Perkenalkan nama saya Caroline. Nama Bapak siapa? DJ Elong. Oke, DJ Elong. Sekarang kita akan melakukan swab ya Bapak ya. Udah siap? Yang dicolok? Hidungnya. Oke. Ini alatnya masih baru ya Bapak ya. Kita sobek sekarang. Oke. Masih steril banget. Oke. Oke, kita langsung buka. Ayo, gitu. Udah siap Bapak? Tunggu. Saya bentar dulu ya. Ya Allah. Maafin saya kemarin puasanya cuma 2 hari ya Allah. Maafin juga dosa-dosa saya nih ya Allah. Sengaja. Tambang dong deh mafia Cina. Semua amal ibadah diterima ya Allah. Amin. Oke, kita mulai ya. Abah. Relax. Ada doa tuh Abah. Nafas kayak biasa aja ya. Satu. Abah, ini mau dicolok deh Abah. Tolong Abah. Tolong doain aku. Aduh, dicolok. Aduh, lama banget deh, lama banget. Ya. Jadi isok ini berkat doa Abah pasti. Kemen jalan. Udah doain enggak jadi di swab. Alhamdulillah. Nah, itu. Nanti lain kali jangan ngatur silo, lampunya silo. Kamu punya kacamata hijau semuanya itu. Bah, jadi apa nih? Iya, jadi kalau Cancer itu memang sih semua itu harus dimulai dengan berdoa. Tapi enggak gitu juga kali. Enggak gitu juga kali. Video call orang tua, Pak Kades, Pak Camat, video call enggak gitu juga. So emang tinggal swipe aja, berdoa cukup gitu. Ya lanjut dong. Jadi kedua ada Leo. Leo. Nah, kalau Leo ini Ken di Jelong, ya. Itu sepertinya dia tipe-tipe zodiak kalau mau di swab itu suka nangis histeris. Enggak percaya. Enggak percaya ini, enggak percaya aku. Seperti ini nih. Mana? Aku enggak mau. Enggak apa-apa. Hei, lama-lama ini nih. Enggak sakit, cuma tikli-tiklin aja. Enggak mau. Udah. Kalau gitu, pegang tangan aku ya, tangannya. Oke. Tangannya. Oke. Gak apa-apa kan? Iya, pegang tangan ya. Sambil pegang tangan ya. Iya. Jangan sakit ya. Iya. Janji dong, janji. Sebentar, kita tenang. Iya. Aku bantu lurus boleh? Iya. Oke. Lurus ya. Sabar ya. Jangan ya. Okay. Aku gimana? Aku gimana? Jangan dong. Ini banyak antrian. Jadi sabar. Apa ya? Oke. Sabar. Tidak. Apa? Apa itu?
Anda sudah lama dong. Anda sudah lupa dengan grup Anda. Tenang, enggak apa-apa. Yang nangis tuh. Iya, tapi yang nangis, gitu yang nangis itu, tapi mukanya cakep banget ya itu ya. Pokoknya gitu lah, kalau Leo pokoknya jangan sampai ngerepotin orang lah, sampai nangis histeris kayak gitu. Kasian orang-orang ikut stres. Nanti lama apa, Satpol PP dateng lagi. Iya, Hansip dateng. Iya, tapi nangis, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kita bisa jadi grup banget. Iya, grup banget. Oke, lanjut untuk zodiak Lirba. Libra. Libra. Nah, kalau Libra ini lucu nih. Dia tipe-tipe orang yang kalau mau disuap dia suka ngedirect. Direct. Apa tuh ngedirect? Direct itu dia suka ngarah-ngarahin gitu. Kayak gini nih. Apa gitu? Ya, hari ini Bapak disuap ya. Suap. Siap ya? Saya nggak biasa disuap. Ya, yang disuap kan yang biasa pakai jas-jas di sana. Wow! Anda luar biasa. Saya bingung jawabnya nih. Oke. Pas. Udah pernah disuap sebelumnya kan? Saya dua kali. Dua kali? Nah, ini yang ketiga kali dan yang terakhir. Waduh. Ini siap ya? Terbaik ini. Terbaik dan terakhir. Dokter wetonnya apa? Kenapa? Wetonnya apa? Saya wetonnya Kamis Wegi. Waduh. Berarti nanti tolong ya, ini arahnya swipe-nya gini muter. Terus dari bawah. Dokternya saya. Saya yang belajar ilmu primbon. Harus gitu ya. Tolonglah tangannya jangan kayak gini. Pegangnya di sini. Nah. Ini dari tadi nyuruh-nyuruh mulu kan dokternya saya kan. Sekarang 7 tahun jadi ya. Bismillah. Saya dari Tahan ya. Ya, ikutin siap. Instruksi saya. Hidungnya. Waduh, sip, emang sip. Ini pon. Sip. Lembing. Sip. Jangan gerak-gerak dong, nanti sama sih. Tahan. Jangan gitu loh. Set. Harus agak ke sini dong. Tahan. Set. Bentar. Dari bawah. Set. Gini. Udahlah ini, kalau sudah ini. Pusing saya. Sini saya colok sendiri nih. Saya colok nih. Ya. Tara tuh. Pasiennya Tara. Kita harus menghormati dokter, jangan kayak gitu dong. Jadi, masa bisa sih dokter yang biarin sama pasiennya? Benar. Tapi yang memang swab itu aman, yang bagus, gak sakit itu di mana sih? Ada enggak ya? Ada. Ya tapi itu jangan jauh-jauh ya. Ada enggak yang tempat dekat gitu? Yang rame. Rame. Gimana di tempatnya itu dekat sama gerai geprek bensu. Apalagi kemarin tuh ada yang lagi rame-rame ya. Iya. Ada geprek bensu lagi rame-rame karena ada menu baru dari geprek bensu. Iya. Ada apa tuh menu baru itu? Di sosial media. Menu yang berisikan dua paket, yaitu paket kakak yang berisikan paket geprek bensu, nasi hitam, sambal merah, dan pedas. Yang kedua, paket adik yang berisikan geprek bensu ayam, tumbuk sambal hitam pedas. Wow. Aduh, jadi harga. Ya ini harga itu paling penting. Itu paling penting? Cuma 25.000 aja. Banget ya doang. 25.000 doang. 25.000 doang. Kalau gitu aku habis swipe aku mampir geprek bensu. Kamu belum pernah nyoba? Belum pernah. Wah, ayah nih. Kacau nih Kenta. Emang belum? Eh, udah pernah. Saya udah pernah dong. Udah pernah. Enggak usah khawatir. Kalau Kenta sibuk, enggak sempat datang ke gerainya, ada delivery service. Wow, enggak ada dong. Datang ke rumah kalau kamu lagi mager. Oh, gampang dong. Berlaku untuk pembelian online di aplikasi food delivery service serta bisa juga didapatkan langsung saat ini atau tak away. Berarti enggak usah antri ya, enggak usah antri. Betul. Wow. Terus di jalan? Kalau udah pesan, jangan lupa buat ceritain pengalamannya, sensasinya makan bensu X Kakak Beradik Podcast. Iya betul. Di Instagram masing-masing. Di tag. Iya, di tag. Jangan lupa di tag-nya Kakak Beradik Podcast sama Astronomok juga. Kalau aku suka yang pakai kakak, pernah nyobain. Oh pernah? Pernah, itu nasinya nasi hitam tapi dia nggak dari cumi, nggak dari seafood. Jadi aman. Kan Sultan Salman kan alergi. Ternyata aman, enak. Oke, kita lanjut untuk zodiak berikutnya. Nah, untuk Sagittarius. Sagittarius? Iya, Sagittarius.
gebetan kita kan Sagittarius. Nah, siapa tahu cocok nih. Ya, tahu. Aku sih nih. Oh iya, iya. Bisa tahu ya. Bisa tahu ya. Oh, nah, iya. Kalau Sagittarius ini tipe-tipe orang kalau di swab dia apa ya? Berasa kayak lagi pemanasan gitu. Bikin susah nafas dah. Seperti ini nih sketsa ya. Oke, Sultan ya. Salman, ya. Sekarang kita akan melakukan swab. Agak ditinggiin lagi boleh? Tinggiin lagi apanya? Kursinya dong. Ya. Anuin dong. Iya, iya. Ya. Boleh, sekarang saya mulai ya. Pelan-pelan ya, Dok? Pelan-pelan. Tarik nafas yang dalam, jangan ditahan. Nafasnya oke. Okay. Saya merem nggak? Enggak, terserah. Jangan merem dong, Dok. Kenapa tuh? Nanti kebayang masa lalu. I believe I can fly. Oke. Kita mulai ya. Ya. Kita mulai. Yang sungguh-sungguh dong. Okay. Pelan-pelan. Kepalanya di sini aja, jangan kemana-mana. Oke, okay, satu, dua. Kepalanya di sini aja. Bisa nggak? Asar juga okay. Ya. Satu, dua. Di sini aja kepalanya. Oke. Okay. Oke, okay, tenang. Oke. Okay. Tolong dong. Tolong. Tahan. Kepalanya. Siap dok. Aduh. Ini emang harus di ini dok. Jangan main-main sama. Waduh, dapat nih. Bakar apa nih? Oke. Sekarang. Diam. Aduh. Susah banget di swab. Ini asistennya dari dok. Gue emang aman lah, tenang. Kalau siapa tadi nyalangin dulu. Diam, makanya diam. Bisa diam banget sih. Oke. Siap. Jangan ke bawah mulunya. Banyak mulunya. Ayo dok. Sikat dok. Sok. Banget itu pasiennya gitu. Kasihan. Lucu ya? Iya lucu. Kasihan karena nih sebenarnya udah cantik loh. Iya udah cantik tapi ini suk gitu ya. Emang sering kita temuin di kehidupan sehari banyak yang suk. Tapi Sultan tuh sering ngeles aja. Sultan kasihan sama pasien tadi. Itu udah kayak apa ya, dia di lakban kayak gitu. Kayak anaknya abis itu langsung dibakar sih. Emangnya obo-obo. Oke, selanjutnya. Lanjut. Apa tuh? Selanjutnya adalah zodiak Capricorn. Kalau dilihat dari bola ramalan ini, dia adalah tipe-tipe yang sok yes, sok berani. Oh, berani. Sok strong pokoknya. Oh. Seperti ini nih. Udah dong, kan udah selesai. Aduh, keren banget. Keren banget. Sekarang Suster namanya siapa, suster? Caroline. Panggilannya? Olin. Aku mau dong jadi Olin samping kamu. Oh. I believe I can fly. Udah selesai. Dok, aduh saya udah nunggu lama nih. Gara-gara gitu doang saya mau disuap tuh saya 3 kali sehari. Badan doang gede. Percuma. Ini gimana sih? Ayo dong, selama saya. Berasa kayak di syuting nih. Masa di misteri ada tuyul? Ini udah ditunggu syuting. Oke. Ayo dong. Ganti dulu ya. Gitu doang kan? Oke. Tuh, nih lihat nih saya nih ya. Sok. Sok, atuh. Bakso pentol. Sombong. Sabar. Relax. Lobang nyari mana nih? Nanti takut salah lobang. Ayo. Belum dong. Sabar. Saya mah kuat, tegar. Mana? Relax. Mana? Jatuh. Relax. Iya. Mana nih lu? Jangan goyang-goyang dulu. Oh, ayam. Oh, mau. Oh, bahaya ini. Ayo, bahaya. Ini mau bayar swab sendiri aja ya. Oh iya, ini sebelah
ini ya. Gak usah sombong. Iya. Ini kan demi kesehatan bersama. Gak usah sombong, tapi sebenarnya dia mah cemen. Garing lah. Udah lumayan lah itu. Oke, lanjut untuk zodiak selanjutnya. Scorpio. Scorpio. Nah, ini kalau dia gimana nih tipenya? Ini sebenarnya beda tipis sama tadi, tapi dia ini pakai fisik. Wah, pakai fisik. Dia suka-suka mukul pokoknya. Suka-suka mukul. Kasar banget itu. Iya, itu kasar. Hardcore itu kan. Jangan dong. Gak boleh dong. Gak boleh. Gak boleh gitu. Gak boleh dong. Makanya kalian harus ngeliat ini ya, biar kalian nggak tiru. Seperti ini nih. Halo Neng Suster, selamat pagi. Pagi ini dong. Buruan kita hari ini. Iya. Okay. Dokter, ya? Jasnya di mana? Oh, dokter abis party. Oh, jadi nggak bawa jas ya dokter, lupa? Lupaan. Okay. Tapi karena pagi ini kita ada korban lagi ya. korban lagi? Pasien. Dokter, pasien. Tunggu. Ini silahkan. Okay. Oke. Oke. Oke, belum oke. Enggak belum siap. Ah, burung. Iya, akhirnya. Dari mana sih? Benar tadi dokter. Dokter kayak gini. Kuku apa? Ini belum siap. Masak ini. Bentar. Tunggu, bajunya kayak gini. Enggak sakit kok, enggak sakit. Enggak sakit. Aduh, masih pusing nih. Lah ini. Ini lock tapi harus nyolok nih. Benar. Oke, jangan. Siap. Tunggu, benar. Gak usah. Saya ini profesional. Sudah 28 tahun. Jadi DJ. Oke, siap ya. Gak usah apa-apaan. Iya. Siap. Bentar, tunggu. Jangan dong. Bikin ngepala ini. Jangan dong. Gak, ini jangan dong. Ini. Jangan dipukul dokter saya. Ada yang benar, ada gak? Ya dokter yang benar. Ini udah benar, saya profesional. Profesional apa? Iya. Siap, tahan apa? Iya, tahan dahan. Siap. Ancakan dia. Aduh. Belum siap. Aduh, jangan dipukul. Dokter, enggak apa-apa, dokter. Enggak apa-apa, dokter. Oke. Okay. Ini ada yang lain. Belum siap. Ya. Dipukul, ya. Benar enggak ini bukan dokternya? Ini benar enggak? Dokter. Dokter apa ini? Dokter, dong. Ya bentar, tunggu. Ya, jangan. Aduh, jangan. Aku enggak bisa. Neng, urus. Aku enggak berani. Oke. Aku enggak berani ini. Dokter sini aja coba ya, kita coba lagi. Kenta, ya. Kenta sabar ya. Tenang. Iya, tapi aku gak bisa sabar. Iya. Bentar lagi. Wah, kacau. Ya dia nih. Banget dia ya. Iya, tapi jahat ya. Pokoknya kalian gak boleh lah kasar sama anak. Oh iya, betul. Kasian, kita harus menghargai mereka. Pokoknya itu ya, 6 tipe zodiak, tipe-tipe orang kalau mau di-swap. Mungkin 6 zodiak lainnya akan kita bacain di minggu yang akan datang. Oke, tapi sebelum pamitan DJ Elong mau ngumumin 2 orang pemenang yang dapetin giveaway. Sudah penasaran? Ini kan, ini. Ya, okay. Ini salah satunya kece banget. Nih, kipas tuh, okay. Kipas. Pokoknya pemenang hari ini dua-duanya akan mendapatkan book cantik dari Astronomo. Yang pertama dari Linda Armdiri, wow. Di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Oke, selamat. Waduh. Buat para perempuan harus hati-hati nih. Sama modelan buaya kayak begini. Kalau diajak balikan jangan mau. Biar aja mereka yang nyesel, oke? Ya. Terutama buat semangat ya, buat Linda. Semangat. Lanjut. Yang kedua dari Ridaster di Jakarta Selatan. Ya. Ini dia curhatannya. Nah, ini nih yang paling berat buat MMA lovers, gak apa-apa deh. Sekali-sekali ungkapin perasaan kamu, kali aja ternyata dia juga diam-diam suka sama si. Makanya nih, Jelang selalu pesan, kalau kamu jalan lewat gang, lihat kiri kanan, cepat ada yang ngintip, ya, gorong-gorong, cepat ada keluar dari gorong-gorong, ya. Pokoknya harus hati-hati, pantau. Oke, itu 2 pemenangnya ya. Betul, selamat. Ini bagian 2, dapat 2 kece. Nah. Jangan lupa untuk para pemenang langsung buat story di IG kalian dengan hadiahnya, lalu tag akun @mopchannel, @ruben_onzu, @astronomop_mop, @kenta_kenta3, @salmanalfaris, @angi_jnj. Selamat. Jangan lupa.
Yang paling penting alamat lengkapnya. Kalau di DM. Salah alamat. Oke. Okay. Nanti alamat palsu. Sekarang lanjut. Contohan dari MMP Lepers. Oke. Mari kita lihat lagu Singo. Nanyakan, bacakan, salam-salam yang pertama. Yang pertama nih, dari akun dian.iswari.144. Isinya adalah, aku mau titip salam rinduku buat ibu yang ada di kampung. Semoga ibuku selalu diberi kesehatan. Amin. Musik. Musiknya mana, oi? Oke. Yang kedua. Dari akun @mom_delva. Berharap pandemi cepat usai. Oh. Karena udah 4 tahun gak ketemu sama ibu. Sedih lagi. Kayak kemarin kan ibu. Tapi tetap aja kangen. Suka jadi makan sama emak di kampung deh. Di Jelau juga cari duit terus di kota deh. Gak pernah video call sama emak di kampung. Tapi musik ini menghapus kegalauan kalian. Musik. Oh. Hey. Ya, lumayan bergolong. Yang selanjutnya dari akun @tazkia. Mau titip salam buat ayah yang kerja di luar kota. Wow. Yang cuma pulang ke rumah 4-5 bulan sekali. Waduh. Sedih. Jangan bisa baca-baca yang gini ya. Semoga waktu aku ulang tahun nanti bisa ngerayain dengan sama ayah. Kenapa aku tak sama sedih banget? Kenapa aku sedih? @Kayla_Ramdhani. Nitip salam buat teman aku Gania yang baru aja pindah ke Palembang minggu lalu. Wow. Semoga bisa sering-sering main ke Bekasi lagi. Oh. Palembang itu makanan khasnya Bikamun. Oh. Hah? Bikamun kan dong. Oh. Yang terakhir. Rakir. Mobile Force dari akun Bill La Salsa 295. Mau titip salam buat dia yang tadinya di pesantren. Teruskan lagi magang di Jepang. Wah, di Jepang. Coba, siapa yang di Jepang? Bahasa Jepang kangen. Kumahadamang itu bukan bahasa Jepang. Bahasa Nepal. Genki de yatte kudasai. Genki de halimu kudasai. Konnichiwa. Konnichiwa. Genki de. Oke, mobil lama itu dia kasih pingkal dari Bola Lamalan. Yeah. Bola Lamalan ditunggu minggu depan untuk zodiak-zodiak yang belum kami dibacakan. Yeah. Tonton terus Astro Jamur. Lihat semuanya. Percaya boleh. Apa? Tidak percaya boleh. Let's go!